Semuanya, teman-teman, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita. Tentunya masih di channel kita, Dinar-Dinar. Dan teman-teman, mudah-mudahan hari ini uh, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya, amin ya teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini, teman-teman kita hmm, masih berada di kebun karet kita ya. Ah, dan pada kesempatan siang ini kita akan memberikan satu cara ataupun satu tip, yaitu cara agar getah karet kita itu banyak dan melimpah dan serta di dalam pemolesannya itu tidak kering ya panelnya nah, oke okay ya semuanya teman-teman belum kita lanjut ke tutorialnya ya teman-teman ataupun caranya ataupun tipnya Ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel kita. Dinar-dinar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, teman-teman, dan teman-teman eh, yang lainnya ataupun baru menemukan channel Dinar-dinar Perkebunan Karet. Eh, saya minta dengan dukungannya, dengan cara subscribe. Klik dan sertakan komentarnya. Nah, Oke okay ya, teman-teman. Kalau begitu, kita tidak perlu lama-lama. Langsung saja, kita akan menuju ke lokasinya, ya. Nah. Teman-teman, caranya yang kita uh, caranya agar getah karet kita itu banyak ataupun melimpah, dan di saat pemolesannya pun itu panelnya tidak kering, ya teman-teman. Jadi, kita gunakan yaitu pupuk, ya. Uh, dan ini adalah pupuk TSP36, ya teman-teman. Ah, Oke, okay ya, teman-teman. Kalau begitu, langsung saja kita ah, akan praktekkan caranya di dalam pemupukannya, ya, teman-teman. Ah, jadi, begini pemupukannya, ya. Ah, oh, ini, ya, jadi di dalam pemupukannya, teman-teman, semuanya jadi ini tidak kita tabur ya tapi kita tanam ya kita tanam ataupun kita lubang ya kita lubang dan usahakan ya satu mangkok ini kita jadikan yaitu empat sudut ya nah, dan caranya pun seperti biasa kira-kira kita ukur satu meter ya satu meter seperti ini ya jaraknya di sini dan kita ambil di sini juga, ya, teman-teman. Nah, seperti ini, car satu meter, ya. Nah, seperti ini. Eh, langsung saja kita pupukkan, ya. Nah, langsung kita kasih yang di sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke okay ya teman-teman Seperti ini Baru uh, A2 ya Baru di sini ya teman-teman Jadi tidak kita tabur ya Nah Seperti ini ya Baru kita Ah, di sini ya, teman-teman. Di sini. Ah, seperti ini ya. Ini sudah ya. Langsung saja. Ini tidak kita tutup juga, tidak jadi masalah ya, teman-teman. Ah, jadi beginilah ya cara kita Supaya getah karet kita itu bisa banyak ataupun melimpah. Kita gunakan pupuk TSP 36 Dan itu pun dosisnya ini ya teman-teman. Satu uh, mangkok ini ya kecil ya. Ini mungkin sekitar uh, 5 on ataupun 6 on ya. Uh, jadi perbatangnya kita kasih segini ya teman-teman. Kita uh, tidak ditabur, tapi kita tanam ya ke empat sudutnya ya. Uh, Oke okay ya, teman-teman, mungkin teman-teman sudah jelas ya caranya agar getah karet kita itu banyak dan melimpah. Di saat pemolesannya pun itu tidak kering ya, teman-teman. Jadi kalau sudah kita pupuk seperti ini. Di waktu pemolesannya, setelah kita pemupukan ini, kita bisa merasakannya, yaitu sekitar satu bulan, ya, satu bulan ataupun lebih. Itu, kita sudah bisa merasakan hasil getah karetnya, dan pemolesannya pun itu sudah maksimal, ya, sudah kering lagi, ya, di panelnya. Seperti biasanya, nah, oke okay ya. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.